Pengunjung PPJ, ini benar-benar acara yang sangat-sangat menarik. Jadi perhatikan acara ini sampai waktunya berbuka puasa. Karena acara ini benar-benar berguna untuk kita yang muda-muda nih, ya walaupun batik. Tapi kita harus tahu bagaimanakah cara memakai batik, bagaimanakah kita mencuci batik yang baik dan benar gitu ya. All about batik. Tentunya bisa dipersembahkan, dilihat baik-baik di acara Cerita Cinta Batik yang mempersembahkan Cerita Batik, sebuah karya Iwet Ramadan. Kita nanti akan melihat peluncuran buku dan bagaimanakah cara membatik. Gak ada yang boleh curi start dulu, belum dibuka untuk membatik, oke? Okay? Dan tentunya seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau Anda mempunyai Twitter, follow at Iwet Ramadan dan juga follow at L Indonesia. Tulisannya seperti ini ya, LA, majalah LA, at LA Indonesia, follow at Iwet Ramadan dan juga L Indonesia. Lalu Anda mengabadikan seluruh momen ini, siapa tahu Anda akan mendapatkan hadiah eksklusif dari kami, ya. Dan tentunya roadshow persembahan Attack Batik Cleaner yang bekerja sama dengan majalah L Indonesia. Bahagia sekali saya Vivi Novidia bisa menemani Anda semuanya di PPJ. Dan tentunya ini adalah kota pertama dari rangkaian Cerita Cinta Batik Roadshow. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Tepuk tangan dong untuk acara ini. Roadshow ya, dan ini bukan berarti adalah kota kedua. Karena Jakarta bukan pertama kali untuk roadshow atau kota pertama, tapi saat di Jakarta, Iwet Ramadan dan juga Attack Batik Cleaner itu press conference, media gathering. Tapi Bandunglah kota pertama yang dipilih untuk acara roadshow Cerita Cinta Batik. Karena memang mojang-mojang di Bandung ini tuh oke banget, garelis gitu ya. Dan tentunya kita semuanya pakai batik, saya pun pakai batik. Nanti juga bintang tamunya pakai batik. Dari Attack Batik Cleaner, dari KAO juga pakai batik, oke? Jadi ibu-ibu, nanti kita akan mempelajari bagaimanakah membuat batik, memakai canting yang baik dan benar.